Hey bro, cek dulu. Ada chatnya dari atasan. Ngomong apa dia? Apaan sih, kira gampang apa cari klien misalnya cuma suruh-suruh doang? Mana deadline besok? Aduh, sabar, apaan bro. Ini? Sabar, maksud manajer kita juga baik bro. Dia peduli sama kita, dia ingin kita berprestasi bro. Jadi mungkin dia ingetin kita lah supaya kita bisa kerja closingan untuk besok. Peduli apaan? Dia mah pedulinya cuma sama anak masnya doang. Kalau giliran anak masnya gak dapet omset, gak dimarahin. Kalau giliran kita, diomelin. Dikira gampang apa cari-cari klien? Dia mah enak, tinggal suruh-suruh doang. Ya udah bro, kalau gitu kita buktikan aja kepada manajer kalau kita bisa closing hari ini, oke? Oke lah, gitu dong. Halo Bu Yanti, apa kabar Bu? Baik Pak Okta, Bapak sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, akhirnya kita bisa ketemu ya Bu ya di kesempatan kali ini. Tuhan, eh bro, yes, ambil minum dong. Wah Bu Yanti haus nih kelihatannya, gak ada minum. Oke. Waduh Bu, udah lama gak ketemu ya Bu. 2 bulan ya Bu ya gak ketemu ya. Wah, iya bener, bener ya. Wah, kalau dilihat-lihat kelihatannya itu tambah kedutan. Bahagia ya Bu ya. Beberapa saat kemudian. Ah, itu dong. Ini baru kawan yang sesuai cinta. Yuk, kita mulai presentasinya bro. Oke, baik Bu Yanti, kita sudah ready untuk kita mulai presentasinya ya. Bisa, kita akan coba jelaskan sesuatu. Santai bro, untung ada aku. Mantap.